Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MJRT Racing Tunit, channel yang membahas perbaikan sepeda motor, tune up dan backup sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, kali ini ada satu buah project Honda PCX 150 kita bikin bore up. Kawan-kawan semua bisa lihat racikan-racikan yang diterapkan di motor ini, racikan-racikan yang akan kita setting, akan kita garap seperti apa-apa saja. Di antaranya ini, kita ambil 4 BRT full. Ini 4 BRT full. Nah, ini ada Juken 5 plus. Kawan-kawan bisa lihat. Terus di sini ada T-box-nya karena aplikasi T-box untuk motor ini. Kemudian bagian perek klep, kita menggunakan perek klep Swedia dari GT Racing, GT Racing. Kemudian untuk cam-nya Master Cam. Master Cam ini untuk tipenya pakai tipe T2, kawan-kawan. Nah, ini tipenya tipe T2. Terus kawan-kawan bisa saksikan terus bongkar pasang dan pemasangan sekalian di akhir nanti kita setting. Oke, saksikan terus videonya. Kita lihat ownernya lagi bongkar-bongkar unitnya, kawan-kawan. Nah, lihat. Ini senior kita, ownernya lagi bongkar-bongkar. Mas, bongkar, Mas. Tuh, ini motornya. Kita review sedikit. Untuk motornya udah ada sedikit perubahan. Di shockbreaker sudah pakai DBS. Di sini gas shock absorbernya buatan Japan. Lihat, di sini ada tertera nih, Japan Technology. Nah, kemudian ban sudah diganti menggunakan IRC tire. Ukurannya 120/70. Nah, untuk bodi kawan-kawan bisa lihat di sini sudah ada beberapa bodi yang di-upgrade. Nah, ini bodi-bodi cover-cover kasarnya sudah dibikin seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat bagian kemudi juga, bagian kemudi, terus spionnya. Tuh, pokoknya motornya sudah siap gas. Sekarang kita upgrade bagian dari mesin. Oh ya, ini knalpotnya kawan-kawan bisa lihat. Tuh, knalpotnya bikinan Grab. Oh, lihat. Untuk headernya Blue Moon, kawan-kawan. Oh, pokoknya mantap. Saksikan terus. Kawan, ada yang ketinggalan nih, kawan-kawan. Ini sangat manis sekali nih, kawan-kawan. Untuk handle-nya nih. Ini handle-nya Kitako, kawan-kawan. Manis sekali nih. Ini Kitako mantap. Tuh, lihat. Kiri kanan sudah menggunakan Kitako nih. Terus hand grip-nya RCB di sini. Hand grip-nya pakai RCB, ini super-super halus, dipegangnya enak. Oh. RCB. Oke. Nah, ini untuk bagian cakram nih. Di sini sudah diterapkan variasi-variasi face brake yang sudah di-set agar manis juga. Terus di bagian as roda juga sudah pakai pelindung. Nah, oke, kawan-kawan. Seperti tadi saya bilang, lanjut kita upgrade bagian mesin. Kawan-kawan semuanya, ini bisa kawan-kawan lihat di sini pistonnya sudah menggunakan piston 62. Ini 62 mm. Nah, di sini. Ini mereknya KTC 62 mm PNP nih ya. Terus di sini throttle bodinya TB-nya masih standar. TB-nya masih standar, injektornya masih standar. Nah, yang akan kita ganti tuh nanti noken asnya, terus spare klep sama ECU-nya akan kita ganti. Kita lanjut pengerjaan dulu, nanti kita lanjut setting-setting. Oke, kawan-kawan.
Ini noken AC PNP. Jadi kita tinggal setel pelatuk doang. Kita tinggal setel kerenggangannya saja, kawan-kawan. Untuk setelan klepnya dikasih 0,10 kawan-kawan, 0,10. Oke. Tinggal pasangan. Kita lanjut pemasangan, bro. Nih lihat. Yeah.